guys, ketemu lagi sama gue Oni Keju di Asia Street Music. Hari ini kita akan wawancara lagi-lagi dengan salah satu musisi. Tentunya hari ini adalah soloist, yaitu ada Aurik. Halo Aurik. Cie, gimana brother kabarnya? Baik-baik. Sedap. Aurik ini ya, kalian bisa lihat langsung nanti, ya kan? Karena gue salut men, lu salah satu soloist yang punya karakter beda di voice. Lu langsung perkenalkan diri aja. Dari nama Aurik itu nama solonya atau memang nama sebuah brandnya atau gimana? Coba lu jelasin. Iya, oke. Okay. Halo semua, assalamualaikum. Kenalkan, nama saya Andi Aurik. Oke. Iya, Aurik itu nama belakang saya. Dan saya seorang penyanyi solo. Ya mungkin seperti penyanyi solo pada umumnya, berawal dari sebuah band yang akhirnya memutuskan untuk bersolo karir, seperti itu. Solo itu lebih ini ya, pembagiannya itu gak ribet kalau solo. Benar-benar. Untuk aliran musiknya Aurik lebih kemana nih? Pop, rock atau apa? Sebenarnya lebih ke pop Brit ya, sebenarnya ya, pop Brit 3/4 seperti itu. Tapi kedepannya mungkin saya akan memainkan musik up, ya, pop up. Iya, seperti okay. Itu. Jadi untuk Aurik, ya kan, misalkan nih teman-teman pasti mau dengar dong live-nya, karena gue yakin yang gue interview adalah orang-orang yang benar-benar berkualitas men. Jadi gue pengen tahu ref-nya. Coba boleh kan dinyanyiin ref-nya? Boleh. Oke, gue minta coba. Kini kau tak di sampingku lagi, jarak memisahkan kita, aku rindu setengah mati. Sungguh ku mengharapkan dirimu mencintaiku sepenuh hati sampai mati. Sedap. Begini nih, mau band mau solo, vokalisnya harus keren ya nyanyinya, oke? Okay? Harus. Hari gini tuh soalnya kadang banyak nih orang hanya bisa menyanyi ala kadarnya. Mereka enggak tahu kualitas. Iya. Gue yakin lu punya kualitas. Terus gini nih, apa sih yang bedain Aurik sama soloist-soloist lain atau penyanyi-penyanyi lain gitu? Yang pertama mungkin dari segi vokal pasti ya, karakter falset, kemudian dari musik itu sendiri jelas berbeda. Saya penyanyi solo yang bisa memainkan banyak sekali alat musik, membuat lagu itu sendiri maupun sampai ke project recording dan mixing masteringnya. Aurik ini akan bagaimanakah cara promonya? Ini berhubung sekarang kan lagi ceritanya indie nih, ya kan? Belum ada label atau manajemen yang menaungi. Ada tips dan triks gimana caranya lu bakal promo gitu? Oh iya, oke, okay. Diklarifikasi dulu ya. Baru selesai kontrak kali. Oh iya. Ya, oke. Okay. Next time-nya kalau untuk promo, saya nggak berbicara promo dulu, tapi saya akan berbicara tentang proses lagu yang sedang saya garap. Ada dua lagu baru yang sedang saya garap. Yang seperti saya katakan sebelumnya, salah satu musik ataupun gaya bernyanyi yang unik lah di Indonesia. Oke, okay, sobat Asia Street Music, jangan lupa tetap stay tune on YouTube kita, sedap, karena kita akan pasti banyak lagi talenta-talenta yang bakal menggelegar di musik Asia. Oke, okay? Jangan kemana-mana dan selalu stay tune and bye bye. Kau tadi sampingku lagi, jarak memisahkan kita, aku rindu setengah mati. Sungguh ku mengharapkan dirimu mencintaiku sepenuh hati sampai